Shalom, selamat pagi, Amang Inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pagi hari yang Kau berikan kepada kami. Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk kami dapat bernafas dan menikmati hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sebelum kami memulai akan aktivitas kami, kiranya Engkau membantu kami untuk kami dapat melangkah dengan baik sesuai dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mohon kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu di hari Selasa tanggal 16 Februari, tahun 2021, yaitu dari Mazmur pasal 130 ayat yang kelima. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jemaat yang terkasih, pasti kita semua pernah mengalami situasi di mana kita harus menanti atau menunggu sesuatu. Dan kita semua pasti setuju, kalau menanti adalah pekerjaan yang sulit dan membosankan. Sebab ada harga yang mahal yang harus dibayar ketika kita harus menantikan sesuatu, terlebih menantikan sesuatu dari Tuhan. Dalam nats renungan pada hari ini, pemazmur mengungkapkan bagaimana perasaan dan pengharapannya saat dia sangat menantikan akan Tuhan. Dalam keadaan tidak baik pun, ia tetap tekun menaruh pengharapannya kepada Tuhan dan dengan sabar menanti-nantikan akan pertolongan Tuhan. Ketekunan dan kesabaran adalah dua hal yang sangat dibutuhkan ketika kita sedang menantikan sesuatu. Dan tidaklah mudah untuk tetap tekun berpengharapan dan sabar dalam menantikan sesuatu. Karena diperlukan yang namanya perjuangan. Perjuangan untuk bisa melewati pergumulan yang datang silih berganti dalam kehidupan ini. Karena tidak mudah, makanya banyak orang yang ketika dia menanti itu, akhirnya dia menyerah di tengah jalan ataupun berputus asa. Ketika yang dinantikannya itu tidak kunjung tiba datang. Dan seringkali pula karena ketidaksabarannya itu akhirnya ia tidak memperoleh apa-apa. Sebab yang dilakukannya adalah mengeluh, bersungut-sungut, dan bahkan mungkin menyalahkan akan Tuhan. Dan mungkin saja itu sebabnya Tuhan jadi menunda waktu untuk menolong akan kita. Sama seperti ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun. Mereka tidak sabaran ingin segera sampai ke tanah perjanjian itu. Akhirnya ketika datang pergumulan, ketika datang ujian kepada mereka, mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, bahkan mereka menyalahkan akan Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan memperlama waktu mereka untuk sampai ke tanah perjanjian. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita nantikan untuk Tuhan berikan kepada kita? Pasangan hidupkah? Keturunankah? Perubahan perilakukah? Pekerjaankah? Mujizat kesembuhankah? Pulihnya perekonomian kitakah? Keadilankah? Kedamaiankah? Atau apa? Dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita harus selalu yakin bahwa Allah itu setia. Dan karena itu, ia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggung segala hal yang datang kepada kita. Sabar dalam pengharapan dan tekun menantikan pertolongan Tuhan pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Dalam renungan di hari Minggu yang lalu, dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 tertulis, orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini menekankan bahwa setiap orang yang menanti-nantikan akan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang tidak terbatas. Kekuatan yang tidak terjangkau oleh pikiran ataupun logika kita. Sebab Tuhan kita dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih hebat dari apa yang kita harapkan, doakan, ataupun yang kita pikirkan. Bukan hanya itu, orang yang sabar dalam pengharapan dan tekun dalam menanti pertolongan akan Tuhan akan mendapatkan hasil yang luar biasa, bahkan melebihi apa yang dia inginkan atau harapkan. Sebab Tuhan selalu membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima. Firman-Mu yang menguatkan kami, yang sedang menanti-nantikan akan pertolongan Tuhan, yang sedang dalam kesabaran, dalam pengharapan kami untuk Tuhan mau berkenan mengabulkan permohonan kami. Sungguh Tuhan, orang-orang yang sabar, orang-orang yang menanti, orang-orang yang bertekun di dalam Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru, akan mendapatkan hasil yang luar biasa dari Tuhan. Firman-Mu ini mengingatkan kami untuk kami senantiasa sabar dalam dan tekun dalam menantikan pertolongan Tuhan. Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, apapun yang menjadi harapan kami Tuhan, kami percaya Engkau mengetahuinya dan Engkau akan memberikannya tepat pada waktunya, bahkan melebihi dari apa yang kami inginkan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, bahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, hubungan kami dengan sesama, semuanya kami serahkan kepada-Mu. Biarlah kami senantiasa berharap dan percaya kepada-Mu bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kita dalam menantikan akan pertolongan Tuhan dan memberikan kita hati yang sabar senantiasa. Tuhan memberkati. Salam.